Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Hijrah Jana episode yang ke-26. Pada episode 26 ini akan menceritakan tentang Syawal serahkan baby Fatih pada Jana. Jana terkejut ketika Syawal datang bawa baby Fatih dan minta tolong Jana untuk jagakan baby Fatih. Syawal cakap jika dia harus fokus dengan Munira dan Mak Mbun pun tengah tak enak badan. Jana bersedia untuk jaga baby Fatih, namun nyatanya tindakan Jana membuat Daniel semakin geram. Daniel masih belum bisa terima Jana kembali pada Syawal. Ditambah lagi Jana kena jaga anak dari madunya, namun Jana ikhlas melakukannya. Di sisi lain, Zara mulai bertindak untuk singkirkan Ikram dari syarikat Syawal. Dia dah tak tahan jika hari-hari terus kena kacau oleh Ikram. Zara lupa jika Ikram bisa bertindak jauh lebih dari yang sekarang. Hari ke hari Munira tak semakin membaik, namun menjadi lebih teruk. Munira tak bolehkan Syawal pergi bahkan ke office sekalipun. Munira kacau Syawal dekat office juga. Akankah akhirnya Syawal sadar dengan semua perangai Munira selama ini dan akan tinggalkan Munira? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.